Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita terkini situasi banjir. Baik, prihatin dengan pegawai dan kakitangan yang terjejas banjir, sukarelawan RTM turun padang membantu pembersihan premis kediaman mereka. Selepas beberapa siri pembersihan, hari ini mereka bergotong royong membersihkan rumah yang terjejas di Kampung Serai, Hulu Langat, Selangor. Sebelum ini, misi bantuan banjir fasa pertama kepada warga RTM yang terjejas digerakkan 22 Disember lalu. Ia dijayakan oleh Biro ICT, Seranta dan Dokumentasi Puspanita RTM dengan kerjasama Kelab Sukan dan Rekreasi RTM dengan disertai oleh sukarelawan dari seluruh bahagian di RTM. Menurut setiausahanya, Noraziah Zakaria, misi ini bertujuan meringankan beban kakitangan yang terjejas, terutama proses pembersihan rumah. Bagi Roslizal Roslan, bantuan yang dihulur memberi kelegaan dan sedikit kegembiraan kepada keluarganya. Agak teruk kerana banjir telah rumah saya telah dinaiki air sehingga kepala sepumbung dan banyak juga kerosakan yang berlaku di rumah, antaranya barang-barang elektrik, kereta, motor dan juga sijil-sijil, dokumen-dokumen yang penting juga. Sukarelawan turut menghulurkan barangan keperluan asas bagi membantu kelangsungan hidup kakitangan yang terjejas banjir.